sadri amidu. Amin. Wa yassir li amri. Amin. Wahlul 'uqdatam min lisani. Amin. Yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Yang saya cintai, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, jamaah Majelis Taklim Nurul Majad, wabil khusus kepada Sohibul Bait, Bapak Lutfi, Bapak Ridwan, Bapak Izzah dan keluarga besar dari Umi Nani Sukadi dan almarhum Bapak Haji Sukadi. Semoga beliau-beliau ini selalu Allah berikan rahmatnya. Amin. Diberikan syafaatul usma. Amin. Dari baginda Nabi kita Muhammad. Amin. Dan juga kepada jamaah yang aktif hadir setiap bulan di tempat yang mulia ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukurlah selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai detik ini termasuk saya masih dipanjangin umur oleh Allah. Semoga umur kita sekedar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelumnya saya lanjutkan untuk wasiat. Maaf kalau saya mungkin tidak panjang, Pak. Karena saya sebagai pembicara juga masih Tablik Akbar yang hadirnya itu Pak Menteri Agama dan Pak Gubernur Bapak Anies termasuk jemaah se-Indonesia. Memang tadinya ijar ini mestinya minggu kemarin. Saya kurang informasi dari undangan Istiqlal. Sedang berdejar kalau masalah ini ke Istiqlal nih minggu ketiga. Ternyata minggunya bareng. Di sini sama di sono. Jadi saya mungkin istrinya mohon maaf, walaupun gak begitu lama saya ceramah, semoga adalah ilmu yang kita bisa ambil untuk kita amalkan dan kita selamat dunia akhirat. Baik, untuk lebih mantap lagi baca sholawatnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali wa ashabi ya Rabbi bil Mustafa balik maqsidana wa ufir lana mahmadu ya wasi'al karami. Ayo bu, ya Rabbi bil Mustafa ya akramal khalqi ma